Okay, Mat. Dua motor projek. Yang ni aku rasa memang tergendala. So, siapa yang tengok video aku sekarang ni, memang Chris ni akan tergendala gila sebab kita nak settle bahagian enjin. Enjin pun tak ada buka lagi. Daripada korang tengok video kan, sampai sekarang tak ada buka apa-apa lagi. Korang tu fair. So, HP ni apa yang kita nak buat, kita nak bawa keluar. Nak spray arm. Tak ada masalahnya, tak boleh. Dia pergi lock pula. So, tak boleh nak bawa keluar. So, biar je lah kat sini. Tunggu sampai owner datang. Kalau korang perasan, batang start one ten ni, kan batang start one ten kan, sebelah sini dia cukup-cukup makan. So, nanti nak ikat apa exhaust, mungkin akan apa, los lah kan. Kan los, masa dia trick dia sikit je dapat ikat. So, aku ada jalan penyelesaian dia. Terbalikkan je, terbalikkan je batang start ni. Tansap masuk, kita masuk daripada sana ke sini. So, yang muncung kecil ketek tu dekat sebelah sini, yang panjang nampak ni kan, panjang kan, yang panjang ni tak sebelah sana. So, pijak lah sikit kan. Cuma agak serabut lah. Tonton nak tukar, nak tukar arm, kena buka exhaust pula. Tak apa lah, janji selamat. Kita selongkau sikit motor ni. Apa je dia buat? Laju sangat. Dengan cerita laju. Spoket pun 28. Amat-amat dahsyat. Tak ada apa sangat kot. Tunggu je lah owner nak buka ni. Casing, casing dah rumah. Okay, Mat, boleh lepas tukar casing. Casing? Casing? Apa kena cakap? Kau ni. Ah, boleh pasang. Boleh pasang casing. Kianan. Lepas hujan. Hujan ke? Hujan gila. Motor aku Ifan. So, beginilah keadaannya. Okay, Mat, aku sekarang ni tengah spray benda ni. Apa nama ni? Fog. Tak tahulah, Ifan kata macam kalori. Tapi entahlah, layannya lah. Ya, kurang tengah ni. Kan orang die. Oh, tak ada stand lah, tak apa. Kenapa? Ada tulisan Yamaha. Oh, stand depan dia ada tulisan Yamaha. Baru tak kroni. So, aku tak tahu lah. Ni daripada dulu sampai sekarang aku ada masalah benda ni. Menggerutu ni. Nampak? Siapa yang tahu masalah dia boleh komen bawah. Ha, siapa tahu masalah benda ni boleh komen kat bawah. Menggerutu, Mat. Sekejap aku tukar kamera. Menggerutu, wey. Asal, eh. Sebelah ni cantik, eh. Sini je masalah. Aku pegang-gang. Oh, kering. Okay, Mat. Aku spray balik benda ni. Tebal banget. Tak tahu donut sini. Benda ni aku masih pening. Ketar pasir tak ada. Kalau ada ketar pasir aku rasa boleh lah jalan sikit je. Okay, Mat, mission kantoi. Jam H dia, jam H dah nampak dah. Ni ada, kita orang buat macam ni jalan penyelesaian dia. Settle, tak pening kepala. Eh, hey, pada siapa nak buka benda ni kan, elok sikit lah. Meletup. Tu apa? Hati-hati tau, aku dengan Ifan dah kena tadi. Melecet. Dia meletup pas kena tangan kaki aku. Dah lah, sudah pendek. Biasa elok.
Dulu kita buat itu juga elok je. Dia tiba meletup. Cinggai. So dah siap dah spray. Ada kuat hitam mati. Lepas tu pakai spray samurai sibu biasa. Korang tengoklah hasil dia. Lebih kurang ala-ala ori. Nak kata 100% ori tak ada lah. Tapi ala-ala. Sebab kan ori kalau silver. Nak main yang betul-betul ori tak ada lah. Tak mampu kalau ori. So bagi tuan cabut tu. Pasang-pasang rim. Nak alih dekat sana. Tak bisa siang. Ya, Mok. Woo. Oh, mantap. Rasmi pun lama, bapak lah. Video aku boleh edit again. 30 minit lah. Baik dah. Tu bapak. Di sebelah ni. Jadi lah tu. Mama Nasha. Okay, Mak motor dah siap dah. Kemarin siap. Semalam ada jalan-jalan sikit kan. Tengok Mat pun lepas basuh macam ni. Color dia. Wuih. Siap. Siap. Tengok arm dia. Kau tengok. Ni yang sayang sikit. Tak dapat nak beli baru. Paling cantik kan ni. Ini pakai kertas biasa je. Tapi tak kena pun. Nah. So ni pun baru sampai. Baru sampai bila? Baru sampai tadi lah. Tak tahu. Ah, semalam. Terbasang. Wish. Melekit. Asal melekit? Minyak ke? Kena minyak. Ni strap. Strap Vietnam. Memang original Vietnam. Original Vietnam. Tak tahu apa kan? So, Kindred ni korang boleh beli kat Shopee. Aku letak link kat bawah. Bawah. Ni pun Shopee kat bawah. Ni pun Shopee kat bawah juga aku letak. Dada pun beli kat Shopee. Aku letak kat bawah juga. Apa lagi beli kat Shopee? Ah, ni pun. Ini pun beli kat Shopee. Aku letak kat bawah nanti insyaAllah. So, kalau korang nak pakai arm ni kena custom sikit. Korang kena letak wasir kat sini. Wasir tebal tau. Wasir tebal dua kat situ. Wasir satu satu nipis, satu tebal kat sini. So dua lah. Nak bagi dia center sikit. Lepas tu rod brake korang kena pakai rod brake wave kan. Kau beli wave. Wave 125. Rasa zoom ni. Okay. Dan bahagian sini pun aku tak tahu lah kenapa. Tak tahu sama ada high power saja kena custom ke apa. Tapi dia kena ni custom potong sikit. Dan satu lagi, kan korang tahu kita orang pakai batang sub SS. Batang sub SS kalau nak cantik kena potong. Bagi dia cun-cun sikit ke tak, nanti ada satu macam terkeluar. Tak ada apa sangat. Tapi memang cantik lah. Silau. Dah jaga. Arm ni 1.5 inci panjang. So nampak agak panjang sikit. Saya pakai Maxxis Diamond 60-80. So apa lagi korang nak tanya? Aku ada baca komen tau. Dia tulis, bang macam dia nak buka starter kaki, engkau. Senang je, kau buka satu skru sini. Lepas kau ambil pipih. Kau tekan. Tekan kat celah-celah sini. Lepas kau ketuk pipih tu. Nanti, lagi boleh buka. So, easy. Apa lagi? Apa lagi yang dia buat? Polis bukan kita seramik coating je. Yang dia polis terus.
mesin tak? Tangan je. Mana boleh pakai mesin? Motor kecil. So lampu smoke ni, lampu smoke ni korang boleh cari dekat video lama. Tak ada apa dah kot. Tak ada apa dah kot ni. Ini tak ada kadang konten. Tapi aku beritahu je lah, ni daripada api tu. Api tu nampak. So apa, apa pandangan kau kat motor? Saya rasa saya tempat api. Saya rasa saya nak buat sini. Asal kau buat ayat bahasa Melayu sangat, Din? Kita ada ujian betul-betul lah, SPM. So kita kena belajar. Kita kau je lah SPM. Kita orang dah habis lah. Aku lah. Budak-budak lagi. Gila. Uish. Untuk SPM. So gula lah, Din. Okay. Kiri macam mana SPM tu lepas? Bihak. SPM tu lepas. SPM tu lepas. Semuanya baik. Udin je SPM tahun ni. So jangan lupa zoom tangan aku dan like, komen, subscribe. Din. Pan.